Hai guys, assalamualaikum semuanya. Buat sahabat Mam Ani, semoga sahabatku semua ada dalam keadaan sehat dan selalu mendapatkan rezeki yang barokah. Salam sehat dari Mam Ani, amin. Welcome back to my YouTube channel Mam Ani. Sekarang mama mau masak ini guys, seblak ceker. Nih, mama udah beli cekernya setengah kilogram. Cekernya gede-gede guys, mantap nih. Bahannya, ini ceker. Mama mau bikin seblak ceker yang pedas. Bahannya ceker setengah kilogram. Mama pakai ini juga guys, cuangki. Cuangki lidah. Cuangki lidah, emang bentuknya kayak lidah tuh guys. Mama pakai ini nanti isiannya, isian seblaknya. Pakai bakso juga. Bakso dipakai. Sama pakai kerupuk nanti guys, ini kerupuknya. Kita pakai kerupuk sama sawi. Sawi udah mama cuci bersih. Kita pakai sawi juga. Bumbunya yang kita butuhkan, telur juga mama pakai 2 guys nih. Telur ada 2, pakai telur 2. Bumbu yang kita butuhkan, bumbunya ini guys, cabai galak. Cabai galaknya nih ada 8, cabai keritingnya ada 20-an. Kalau masalah cabai sesuaikan ya guys, sesuai selera pedasnya. Kalau tahan pedas bisa ditambahin galaknya. Nggak tahan pedas, dikurangin cabainya. Mama pakai ini daun jeruk. Daun jeruk nanti, ini tulangnya nanti kita buang, pakai daunnya aja di blender bareng ini semua. Kencur juga pakai, ada 3 cm nih kencur. Mama pakai ini juga, kemiri 4 butir, bawang putihnya 5 butir, bawang merahnya 6. Kalau ini semua kita blender. Sekarang langkah pertama, sekarang kita blender. Ini mama kecil-kecilin ke dalam kayak kemiri ini guys, harus dikecil-kecilin. Air udah mendidih nih guys, sedikit buat ini kerupuk. Kerupuk kita siram pakai air panas nih. Udah begini kita biarkan aja dulu. Air udah mendidih guys, sekarang kita ngerebus ceker dulu. Kita empukin dulu cekernya. Kita rebus dulu di sini. Kita tutup dulu. Sekarang kita blender. Cekernya sudah matang nih guys, sudah bisa kita angkat. Udah ada 15 menitan direbus. Udah cekernya. Sekarang kita numis bumbu guys. Kita taruh minyaknya. Panas minyak. Kita tunggu sampai wangi, sampai panas. Kita pecahin telur 2. Thank you.
kita masukkan cekernya, guys. Masukkan lagi baksonya. Baksonya mama buat bulat-bulat aja. Kita masukkan penyedapnya, mama kaldu Royco, guys, 1 sendok teh. Gula pasir 1 sendok teh. Garam 1 sendok teh. Nanti kita tes rasa lagi. Udah, kita tunggu mendidih ini, guys. Sekarang kita masukkan kerupuk. Kita masukkan lagi cuankinya, guys. Cuanki lidah. Memang bentuk lidah kan, guys, tuh. Kita masukkan buat isiannya, biar isinya banyak, guys. Sekarang kita aduk lagi. Terakhir nanti baru kita masukkan sayurnya, guys, ntar lagi. Ini kerupuk cuankinya biar agak lembekan dulu. Kita tunggu sebentar lagi. Sekarang terakhir kita masukkan ini, guys, sayurannya. Nah. Siap kita sajikan, guys. Kita tes rasa dulu. Enak kan cuankinya tuh, guys? Enak tuh, pedes, mantul. Kita tes rasa dulu. Kurang garam dikit, guys. Garamnya kita tambahin dikit lagi. Sekarang sudah matang, kita matikan kompor, kita sajikan. Sekarang kita sajikan ya, guys. Udah matang sebelah cekernya. Nah, sekarang sudah matang, guys. Ini dia seblak ceker yang sangat enak dan pedes. Yang baru mampir di channel Mam Ani, jangan lupa ya, guys, di like, di subscribe, di komen, dan di share juga ke media sosialnya. Klik juga tombol loncengnya, guys, biar sahabatku mendapat notifikasi kalau Mam Ani ada mengupload video yang terbaru. Oke, assalamualaikum.